Memperingati hari jadi Kabupaten Musi Banyuasin ke-62, Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Nurdin yang didampingi oleh Wakil Bupati Muba Beni Hernedi menghadiri rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin pada Jumat 28 September 2018 di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Muba. Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Musi Banyuasin Abu Sari Burhan, turut juga dihadiri oleh PJ Gubernur Sumatera Selatan Hadi Prabowo, PLT Ketua DPRD Sumsel, Kapolda Sumsel, serta para Ketua DPRD Kabupaten Kota se-Sumsel. Dalam sambutannya, Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Nurdin mengatakan, dengan peringatan HUT MUBA ke-62 dapat dijadikan momentum bagi semua pihak untuk saling bergotong royong dan bekerja keras dalam mengembangkan beragam prestasi daerah untuk meningkatkan aktivitas sosial ekonomi di masyarakat Musi Banyuasin. Pada kesempatan yang baik ini saya mengajak saudara-saudara untuk bergandengan tangan, bergotong royong bekerja keras dalam mengembangkan beragam prestasi daerah untuk meningkatkan aktivitas sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Musi. Sementara itu, PJ Gubernur Sumsel Hadi Prabowo mengatakan, dalam kurun waktu satu tahun terakhir ini, Kabupaten Musi Banyuasin telah meraih berbagai penghargaan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Oleh sebab itu, pada usia ke-62 tahun ini, Kabupaten Musi Banyuasin dinilai akan mampu melangkah lebih mantap dalam mewujudkan Muba Maju Berjaya. Penghargaan-penghargaan baik di tingkat nasional maupun internasional. Yang kedua tentunya, usia 62 tahun semakin mantap untuk melangkah ke depan menuju Muba Maju Berjaya. Ketua DPRD Musi Banyuasin Abu Sari Burhan menyampaikan, dengan peringatan HUT Muba ke-62 diharapkan semua warga Musi Banyuasin dapat ikut serta dalam mempercepat pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin. Musi Banyuasin dengan luas wilayah lebih kurang 14.267 km persegi yang tentunya membutuhkan sumbangsi daripada seluruh masyarakat Musi Banyuasin dalam hal untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin. Tim Liputan Sriwijaya TV.